Yes, selamat datang kembali di channel Class Invest, dan selalu pantengin video Class Invest, dan jangan lupa untuk subscribe dan hit tombol like biar kalian terus update tentang video cryptocurrency, teman-teman. Dan kali ini ya, saya akan membahas lagi tentang Shiba Inu update. Banyak berita yang harus diupdate tentang Shiba Inu. Meskipun sekarang rankingnya masih berkisar di ranking 11 ya, teman-teman ya, dan harga sekian, menurut saya akibuat penurunan BTC, Shiba Inu terkena dampak penurunan itu, dan itu sangat wajar dengan market cap yang turun ya, teman-teman. Saya rasa itu juga sangat wajar, dan semakin turun coin market cap-nya itu adalah semakin banyak kesempatannya untuk bisa diakumulasi, dan masih bisa banyak kesempatan untuk kembali ke top 10 coin market cap, bahkan ke 5 top coin market cap, teman-teman. Jadi dengan circulating supply-nya sekarang sekitar 549 billion Shiba Inu, teman-teman, dengan supply totalnya 589 triliun, menurut saya ini sangat baik sekali, teman-teman ya. Masih banyak orang yang hold ya, teman-teman, koin Shiba Inu, berarti masih banyak orang yang percaya dengan koin Shiba Inu, teman-teman. Dan kalau kalian bisa lihat grafiknya ya, cenderung 95% naik, teman-teman, dan itu sangat bagus ya, teman-teman. Ini salah satu indikator bahwa aset ini layak untuk dikoleksi ya, teman-teman. Meskipun dua harian ini turun, itu karena memang aksi jual beli take profit atau aksi buang muatan karena memang ada kepanikan, teman-teman. Tapi secara jangka panjang masih bagus, teman-teman. Dan ini adalah berita good newsnya ya, teman-teman ya, bahwa memang McDonald's itu kemarin sudah di-tweet oleh si Barmy ya, kalau gimana intinya kalau menerima pembayaran tentang menggunakan Shiba Inu di McDonald's, dan McDonald's mengapresiasi dan ingin memperdalam tentang metode payment ini ya, teman-teman ya, secara continuously, teman-teman. Pasti mereka akan evaluasi, dan saya yakin McDonald's akan membuat pembayaran menggunakan Shiba Inu, karena kenapa? AMC Theater di Amerika, jaringan bioskop di Amerika sudah berani menggunakan Shiba Inu sebagai alat pembayaran. Ini sebagai pionir ya untuk alat pembayaran, diikuti dengan brand-brand terkenal seperti McDonald's, KFC, Starbucks, dan lain-lain. Ini akan amazing, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah seekor whales membeli Shiba Inu sebanyak 170 miliar token Shiba Inu atau senilai 8,1 juta US dollar ya, teman-teman ya. Kalau kita kalikan dengan rupiah, senilai 115 miliar rupiah dia beli token Shiba Inu, teman-teman. Dan menariknya ya, Shiba Inu tetap menjadi token pembelian dan penjualan yang paling, dan menariknya ya, token Shiba Inu menjadi token yang paling panas dan paling laris untuk dibeli ya, teman-teman ya. Sejak sebulan ini, dalam 3 minggu terakhir ini, masing-masing whales itu membeli 20 miliar koin Shiba Inu, teman-teman. Dan kalau kita mempelajari pola pergerakan whales Shiba Inu ini ya, berdasarkan dampak dan efeknya, dominasi whales di Shiba Inu bisa dibilang dimulai dari Juni 2021. Setiap whales itu membeli posisi Shiba Inu ya, efeknya adalah koin itu akhirnya terdaftar di platform pertukaran sebulan kemudian. Dan whales yang mengambil atau membeli Shiba Inu di bulan Juni, dan koin tersebut akan selanjutnya rilis di Ethereum pada bulan Agustus ya. Dan paus yang membeli Shiba pada bulan Juli ya juga, itu melihat daftar akhirnya listing di Webull, teman-teman, dan Coinbase Pro, teman-teman. Jadi kita bisa berasumsi bahwa whales saat membeli, mereka mempunyai rencana dan timing, dan mereka mempunyai something yang akan mengejutkan di Shiba Inu, teman-teman. Jadi whales menurut saya pasti akan menggerakkan harga Shiba Inu menjadi sangat menarik, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah Shiba Inu sekarang didukung oleh crypto wallet ya, yang didukung oleh Samsung, dan mereka bernama Zengo. Zengo adalah aplikasi cryptocurrency yang
bersifat yang mempunyai bentuk wallet kripto dengan tanpa password. Jadi dia mengandalkan biometrik wajah untuk membuka aplikasi ini, dan ini didukung oleh Samsung Next ya. Jadi Samsung mengeluarkan modal dana ventura untuk mendukung wallet ini yang terkenal bernama Zengo ya, dan Zengo mendukung Shiba Inu, teman-teman. Selanjutnya adalah Adam Aron, CEO dari MC Theater ya teman-teman, mengumumkan secara resmi bahwa melalui partnernya BitPay ya, MC Twitter melalui partnernya BitPay, MC Theater mengumumkan secara resmi bahwa mereka menerima pembayaran Shiba Inu untuk membeli tiket Cheater MC-nya teman-teman ya secara online. Dan ini adalah big news sekali lagi bahwa Shiba Inu semakin meroket ya. Sisi fundamentalnya sudah sangat baik ya. Sisi burning-nya juga sudah sangat baik ya. Mereka semakin serius menggandeng beberapa sektor rail ekonomi ya, seperti Cheater ya, Bioskop, penjualan retail ya, itu untuk menggandeng sebagai payment. Karena kenapa? Ketika itu dijadikan sebagai payment, Shiba Inu akan otomatis di burn teman-teman, dan akan meningkatkan harganya dan mengurangi supply-nya teman-teman, sebagai aset deflasi teman-teman. Dan selanjutnya secara resmi Shiba Token ya akhirnya berterima kasih kepada CEO Adam dan BitPay ya, dan MC Twitter. Mereka sudah menerima pembayaran Shiba Inu dan mereka sangat bahagia ya menjadi bagian dari Shiba Army ya, karena MC Theater, jaringan bioskop terbesar di Amerika, bisa membayar dengan Shiba Inu teman-teman. Satu lagi teman-teman, untuk optimisan para Shiba Army, gua saya percaya ini masih bullish patternnya teman-teman ya, karena memang masih berada di atas MA50 ya, dan ini masih sangat baik sekali meskipun koreksi tajam ya, terjadi penurunan yang besar sekali sebesar 45%. Bagi saya itu tidak masalah, karena kenapa? Yes, ini patternnya mirip-mirip apa yang di sini ya teman-teman ya, pattern bullish teman-teman ya. Ini juga pattern bullish, kita tunggu breakout di area 0,000,5326 US dollar sebagai area penentu breakout guys trendline untuk meneruskan kenaikan bull trendnya teman-teman. Oke teman-teman, keep optimist and see you in the next video.